hijau. Kita ikuti ya. Wow, Jayabaya sesuai jadwal. Kereta api Jayabaya. Ini dia guys, kereta apinya. Kereta api itu makan marah. Tapi itu mapel Malang Surabaya Gubeng. Kereta api dari arah selatan menuju Surabaya Stasiun Gubeng. Sepertinya lokomotif 206 ini ya. Kita lihat kereta apakah itu. Wah, cepat melesat ya ke arah Surabaya dari arah selatan. Iya, ini lokomotif CC206 menyembunyika Woi, itu dia guys. Pak. Oh, ketel. Pertamina ketel. Tangki Pertamina itu kosong ya guys, karena kalau ke Surabaya itu kosong, nanti mengisi di depo Pertamina Surabaya setelah diisi kembali ke arah kilometer panjang. Banyak sekali ya itu mengangkut BBM ya, maksimal kecepatannya itu 80 km/jam itu guys, melewati perlintasan yang di dekat stasiun Gubeng sebelah selatan itu. Iya, dengan sempurna sudah memasuki stasiun Gubeng dan meneruskan perjalanan ke arah utara. Palang pintu perlintasan sudah dibuka kembali itu deh. Oke, kita bertemu di kedatangan kereta api selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap sehat, terus bergerak dan berkarya. Sayup-sayup kita dengarkan suara di masjid yang akan menunjukkan bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu sholat duhur. Oke guys, jangan lupa bahagia ya. Dadah.